dari atas Gunung Jabang Sud ya namanya ya. Masya Allah. Jabal Sud. Tempatnya sangat sekali dari atas ini, dari ketinggian yang sangat luar biasa. Dan di sebelah sana, masya Allah, itu perumahan-perumahan orang yang nginep di sini, dan di situ juga hotel-hotel yang disewakannya. Masya Allah, ada juga nih teman dari Lombok ini. Halo, gimana kabarnya, sehat? Lombok B, bagian B, bagian lauk, lauk. Iya, pak. Iya. Oh. Ini jauh penuh. Jarang ada ikan dermada kan. Itu mataharinya akan tenggelam, tinggal 1 jam lagi. Insya Allah. Semua gunung-gunung kelihatan dari sini. Masyaallah, tabarakallah, indahnya nih. Dari sini, ini rumah sudah lama sekali nih yang dibuat. Sekali pemandangannya dari atas ya, Masya Allah. Seperti ini daerah Mekahnya. Keindahan yang begitu menakjubkan pada sore hari ini di wilayah Mekah Al-Mukarramah. Ya, perlu diketahui juga para subscriber, di Mekah ini sebentar lagi akan memasuki musim dingin, dan suhu saat sekarang ini sudah mulai agak sejuk, tidak begitu panas, dan bulan Desember itu sudah memasuki musim dingin. Nah, seperti ini keindahan perumahan-perumahan orang Arab dan orang-orang yang mukim di sini. Nah, jarum jam terlihat dari sini, masya Allah, sangat dekat sekali. Kita naik dari sini, disitu ada teman yang lagi ngobrol-ngobrol sama keluarganya. Oke, kita di sebelah sana dulu. Insya Allah, ini sudah paling puncak ini. Nah, ini juga ada pohon korma, tapi belum berbuah.
Nah, ini di atas gunung banyak juga parkiran. Kita lihat di sebelah sana. Masya Allah. Oh, atas sekali ya. Itu Kang Opi lagi main syuting juga. Masya Allah, indah banget. Kita zoom. Ini ada teman kita juga nih. Masya Allah. Jangan lupa di subscribe ya. Ini namanya Solihin Syahroni. Solihin Syahroni, Masya Allah. Update ya video-videonya. Insyaallah, insyaallah. Tentang sejarah Mekah Madinah. Oh, mantap ini. Pemandangannya sangat indah sekali. Nah, dari situ juga kelihatan mantapnya, masyaallah. Ini kita dari atas ini, puncak gunung paling atas. Ya, anak Arab ini pagi-pagi, sore-sore lagi main bola di atas pegunungan, Masya Allah. Tempatnya sangat indah juga nih. Tuh, anak-anak Arab tuh sukanya, hobinya main bola kalau anak Arab itu. Tuh di sebelah sana pegunungan ada perumahan juga tuh. Insyaallah. Ayo gabung situ yuk. Bisa mereka. Mobil-mobil ini mungkin orang penasaran di rumah gimana cara naik. Ini enaknya di zoom gitu. Ini ya. Mobil itu. Sebelah sana mobil semua parkir situ. Kalau ini gunung. Antum dari sini, Pak. Saya enggak.